Kenal di Rise, di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di salah satu official tour HSR yang ada di Raja Wali. Ini di daerah Mampang Buncit. Nah, kebetulan saat ini lagi ada, kita lagi mau ganti ini mobilnya istrinya si Nobita. Nah, Mercy GLC 200 yang velgnya baru kita datengin dari pabrik langsung. Ini dibikin special made, cuman satu. Ini masih standar, sekarang kita pengen ganti. Ini series terbaru dari Meet. Nah, kita mau pakai velg seperti apa? Kita lihat aja. Dicopotin nih, kalau yang standarnya nih Mercedes Benz ya kan, mantap. Ini speknya ring 20 nih boy, gue kasih tahu kalau mau ngeliat spek velg itu lihatnya dari belakangnya nih. Ini standarnya dia pakai ring 20 nih, 20 lebarnya 8,5, velgnya lebar 8,5 dengan offsetnya 40. Nah, kemarin itu kita udah bikinin velg spesial buat si Mercy ini dengan speknya beda-beda tipis. Offsetnya sama, offsetnya kita pakai 40 dengan lebarnya lebih kita naikin. Kalau ini 8,5, kita bikinin velg dengan lebar 9 supaya lebih kokoh, tapi ringnya kita naikin. Kita ganti ke ring 21. Nah, ini dia. Udah kepasang. Ini adalah HSR CK. Wah, CK01. Yang dimana dia ini juga sebagai turunan keluaran dari mid series. Nah, Forge nih, original design. Ayo, mana yang dari kemarin teriak-teriak, mana velg ori, mana velg ori. Nih, velg orinya kita nih, salah satunya nih, tuh, HSR Forge. Dengan finishing yang menurut gua, gokil sih, keren. Perpaduan warna hitam dengan gunmetal ya. Ini gunmetal apa grey ya? Hah? Grey ya? Grey dengan hitam, palang 5, aduh. Gahar banget. Ini sekarang udah kita pasang, udah kita balancing. Dan untuk bannya kita pakein Acelera IOTA ST68 dengan ukuran 265/40 ring 21. Jadi walaupun pakai ring 21 tapi dengan ban yang tebalnya 40 itu masih nyaman, masih enak. Gimana tampilannya menurut teman-teman? Ayo, kalian boleh nilai. GLC 200 ini dengan mid CK01 bagus apa enggak? Nah, kebetulan kita lagi di Raja Wali, selain ada penggantian untuk si Mercy GLC 200 ini dengan HSR Forge. Nah, ingat Forge nih, kalau orang-orang sering bilang velg ori. Nah, nih yang dimaksud dengan ori, yang orang bilang velg ori itu lebih kuat, itu yang dimaksud adalah bahannya. Bahan Forge yang dibilang lebih kuat. Nah, di sini juga lagi ada satu Rubicon. Lagi ngapain dia? Lagi ganti ban ya. Nih Rubicon-nya lagi ganti ban, jadi kalian bisa datang ke toko, mau apa aja bisa. Ini gagah juga nih Rubicon-nya nih. Kayaknya kita perlu bikinin velg buat Rubicon-nya si bos, ya. Ingin gak Rubicon yang hampir nabrak? Wah, aduh belum ada waktu itu, lupa gue. Ini sih udah keren banget, fitment-nya udah pas banget. Nih, udah kepasang semua rapi. Wah, keren banget. Nanti kita bakal pinjam mobil ini. Kita akan pinjam, kita akan review GLC 200 keluaran terbaru. Nah, dengan velg ori HSR. Nah, sekalian gue juga pengen ngasih tahu nih di belakang gue. Ini adalah, ini apa sih, HSR apa? FG Riai ya? Lupa ya namanya. Ini velg Forge kita juga. Nah, kebetulan ini itu yang two piece. Nah, ini yang velg Forge itu jadi macem-macem. Ada yang one piece kayak yang dipakai di Mercy. Ada yang ini adalah two piece. Jadi HSR itu sekarang kita udah bikin velg custom, bukan sekarang sih.
dari dulu kita udah bisa. Ada beberapa, udah mulai beberapa banyak orang yang mau bikin velg dengan desainnya sendiri. Terus ada special made for-nya. Nah, kalian juga bisa kalau misalnya kalian mau bikin velg custom, kalian langsung hubungin aja ke DM Instagram ke HSR_wheel atau ke HSR original. Nah, nanti di situ kita bisa curhat dulu. Kayak gini. Ini salah satu permintaan dari customer kita juga nih. Nih, teman-teman bisa lihat. Tuh. Dia lebarnya mana ya? 29,5. Ini yang buat depan 9,5, yang buat belakang 11 lebarnya tuh. Lebar banget kan? Bannya aja narik tuh. Ban 255 aja narik banget. Nah, ini dibikin 2 piece dan beneran. Lihat, bautnya bener-bener kepake. Ya. 2 piece itu kebagi antara dua nih. Antara si body, barrel, dengan lipsnya. Tuh. Ya. Dan kalau misalnya velg force itu biasanya, dia finishingnya warnanya lebih berani. Warnanya lebih hidup. Kalau untuk velg yang forge. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya cita-cita atau pengen, aduh, gue pengen punya velg yang beda dari yang lain. Nah, coba aja DM, kita curhat dulu. Nanti kita akan lihat modelnya seperti apa, spek velgnya seperti apa, mobilnya apa. Karena kan beda-beda ya, PCD itu beda-beda. Jadi nanti kita benar-benar bikinnya satu ukuran aja. Contohnya kayak yang kita pakai di Mercy ini. Ya, yang Mercy ini benar-benar kita bikin satu untuk dia. Jadi udah nggak perlu pakai centering lagi, karena center bore-nya pun juga sudah disesuaikan dengan mobilnya. Nah, kalau untuk harga itu relatif, start from 15 juta sampai 80 juta juga ada. Tergantung speknya gimana, modelnya kayak gimana, finishing warnanya seperti apa. Langsung aja. Kalau kalian mau punya velg cuma satu-satunya, langsung custom. Ya. Ini juga oke nih. Ini belum dipasang ke customer nih. Nih contoh, ini yang 2-piece-nya. Sedangkan ini yang one piece-nya nih. Ini yang one piece, ini series juga. Aduh. Ganteng banget. Gagah ya. Jadi mobilnya kelihatan lebih kokoh, lebih kuat dan lebih apa? Apa? Beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Ya udah segitu dulu, nanti kita akan pinjam Mercy si istrinya si Nobita, kita akan pinjam, nanti akan kita review secara pinjam pakai juga, ya kan? Gimana rasanya pakai Mercy GLC ini seperti apa? Apalagi sudah diganti velgnya dengan ori, velg ori nih, velg ori. Mana yang bilang HSR nggak ori? Nih ori. Ya udah segitu dulu video gua kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Aldi Res undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.